Halo semuanya, balik lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Karena subscribe itu gratis tanpa biaya sama sekali. Dan kalau udah lakuin itu bisa follow Instagram saya di @_sitorus. Karena dengan follow, kalian bisa tanya-tanya kepada saya seputar game apapun itu guys. Oke, di sini saya bakalan main Busit lagi. Dan kita bakalan pakai mod unik dari Azumods guys. Modnya itu ya ini mod Delman berkabin mobil gitu ya. Dan mobilnya itu mobil pick up. Dan ini kerennya lagi, kita bisa buat narik guys. Dan kapasitasnya itu bisa mencapai 8 orang. Dan kita kalau pakai mod ini bakalan dapat banyak penumpang guys. Soalnya modnya unik gitu ya. Ini saya udah full nih, penumpangnya udah 8. Karena ini unik banget ya. Dia Delman tapi dia pakai tempatnya mobil gitu, tempat penumpangnya. Dan ini muat 8 orang, gak tahu di mana aja dianya duduknya ya. Karena ini kabinnya cuman 2 orang aja sebenarnya. Tapi gak tahu kenapa ini bisa jadi 8 orang. Oke, kita coba jalan dulu di kota Jakarta ini guys. Kita akan masuk ke jalan raya nih. Ini bannya kalian lihat unik banget. Kalau kita belok ke kiri, bannya beloknya ke kanan. Tapi beloknya tetap ke kiri gitu. Kalian tahu ban belakangnya mobil bus? Nah, sistem kerjanya begini guys. Mirip lah ya. Kalian bisa cek, ini mirip banget sama bus-bus itu ya. Oke, makanya langsung kalian download aja modnya, nanti bakalan saya sediain linknya di deskripsi ya. Karena modnya juga gratis dan keren. Jadi buat kalian yang minat, pengen cobain, langsung aja sok coba. Oke, di sini kita bakalan masuk ke jalanan Jakarta. Wih, ini bakalan ditilang gak ya? Soalnya ini kan Delman gitu ya, tenaganya tenaga kuda, jadi gak pakai mesin. Kemungkinan sih gak bakal kena tilang gitu ya. Dan kerennya lagi, kalian bisa lihat itu penghubungnya, penghubung kuda dengan mobil itu cuman pakai tali satu, tali tambang. Mantap kan. Ini mobilnya juga udah keren, udah ada wiper, lampu, pintu udah bisa dibuka. Jadi sistemnya kayak mobil beneran, cuman penggeraknya kuda. Mungkin lampunya sama wipernya pakai baterai ya, baterai aki gitu biar dianya kuat si kudanya ini juga. Widih, kalian bisa lihat ada suspensionnya juga. Jadi aman lah ya. Penumpang juga dipastikan nyaman kalau di dalamnya. Makanya bakalan banyak banget yang mau naikin Delman ini guys. Kalau kita pakai di jalanan Jakarta ini. Tapi sayangnya kita udah penuh 8 penumpang. Jadi kita nggak usah ngetem lagi. Kita tinggal gaspol aja ini ya. Supaya kita cepat sampai dan semoga kita bisa sampai dengan selamat gitu. Oke, kita jalan-jalan dulu. Kita anterin penumpang ini dulu. Oh, ini jauh banget nih kita tapi nih rutenya. Kasian juga kudanya ya. Dia bakalan kecapean nantinya. Makanya harus sabar. Jangan terlalu ngebut ya. Jangan maksain banget. Waduh, kita ngelanggar lalu lintas nih. Tapi gak apa-apa ya kan. Kita kan kuda gitu. Wops, 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 waduh sulit. Jempret. Sulit ya guys. Ini kekurangannya mod ini tuh. Dia kalau kita pakai lurus dia susah gitu. Karena kalau kita belok ke kiri nanti modnya bakalan ke kiri terus gitu ya. Tapi ke kirinya makin melambat. Ngerti gak maksud saya? Jadi kalau kita pakai kanan dia bakalan ke kanan terus gitu guys. Jadi agak susah memang. Tapi gak apa-apa, gak sulit banget kok. Oke lah guys, mungkin cukup sampai sini aja. Jika kalian suka video ini jangan lupa like dan share teman-teman kalian. Dan kita bakalan nganterin si penumpang-penumpang ini ya guys. Oke, sampai jumpa.